god. Sudah jelek banget. Buat makanan nih, bawa aja. Enggak. Wortelnya banyak ya? Oke, wortelnya. Nah, ini wortel-wortel lembut banget. Nah, ini buat pakan teman-teman kok. Ini buat pakan aja, taruh dulu. Nah, kita tinggal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi dengan Nelia Renawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, diberikan urusannya, dilancarkan di sini. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Semoga teman-teman semuanya juga dimudahkan segala urusannya. Ibu ya, dilancarkan rezekinya, amin, sehat selalu. Amin. Biarpun banyak duit, badan sehat. Oke. Oke, seperti biasa kita lewat ke pasar. Cus. Mana? Pada buncis. Udah disapu dan alhamdulillah banyak banget tomat. Alhamdulillah rezeki nggak kemana. Masih udah api. Udah masukin aja. Nih masih bagus-bagus. Ini udah disapu ya, udah ditaruh di tempat sampah. Tadi pilihin masih banyak yang bagus ini. Masukin aja. Duh. Masa campur situ mas? Oh, banyak jeleknya tadi. Oh iya banyak jelek. Ya Allah mas, banyak banget mas. Ya Allah banyak banget. Alhamdulillah. Gak muat mas plastiknya. Yes. Ya Allah mas, banyak alhamdulillah. Plastiknya? Ini plastik ini loh. Ntar ini boleh. Yang api di. Ini selamat. Ya Allah, ini masih bagus-bagus. Iya. Rempah. Tuh, enggak ini masih utuh. Kan ini tomat. Di situ loh. Ini juga nih. Tomat banyak banget. Nah, ini mas satu di situ. Juga ini. Ini apa? Pamer. Pamer. Ini toko pamer deh. Tuh, segunung. Masya Allah. Mana? Udah sana tomat uang ya mas. Lah itu lagi tapi udah kebanyakan sampai melimpah tomat teman-teman. Ada yang jalan dua. Tumben
sampai agak siang. Ini mas, campur sini loh mas. Ini loh karung. Aku gak punya sih. Sampangnya wai. Lagi disapu. Lagi disapu, wangnya malah pindah nyapu. Pengalih. Ini tangan mau gimana? Kamu udah sering gak tantang? Yang nyapu pindah ke tempat lain. Ngawur ya. Yuk mas, lagi disapu. Apa-apa lagi? Iya. Masak bu. Asik. Ngelit bawang dulu. Iya, bawa. Bawa ya. Mau tinggal bawa pak lain. Wes. Yuk kita balik kanan. Udah ada banyak ini untuk makan ayam ini bu. Oh. Ini apa namanya, bengkuang apa mundur? Bengkuang, wih kayak gitu tutup mas. Biar gak bau buat tutup. Oh, iya. Lubang apa itu, lubang bendera kok. Oh iya banyak ternyata. Tuh, cabai merah. Ini. Ya Oh iya, ini masih bagus bagian ini. Ya, masih ada yang bagus. Iya. Oke, dibawa enggak? Ayam ya. Ayam suka ya. Alhamdulillah. Ini tomat paling tinggal sedikit ini. Oke. Udah banyak banget. Kita ada dulu. Kita solo dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah selesai dan kita udah nyampe rumah. Ini dia hasilnya, alhamdulillah banget. Ada bengkoang, ada tomat. Ini yang kepake ya, tomatnya sedikit. Tapi tomat yang gak kepake tadi bonyok banget, maksudnya yang gak layak konsumsi masih banyak banget.
dan semuanya untuk ayam. Ini dia cabai, alhamdulillah ini cabai japlak atau cabai setan kata orang, itu pedesnya luar biasa. Tapi udah agak jelek ya teman-teman. Ini tomat yang banyak itu tadi, dan alhamdulillah semua kita kasih ke ayam. Dan ini tuh ayamnya suka banget karena ayamnya banyak, kita kasih aja semua. Ayam tetangga, ayam mertua semuanya tuh pada kesini. Pagi, siang, sore dia udah tahu ayam-ayam itu ya, maksudnya udah tahu kalau di situ tuh selalu banyak tomat. Jadi nggak khawatir ya teman-teman, selalu habis. Dan ini pesanan tetangga untuk ternak. Alhamdulillah bawang putih, kulit-kulitnya yang tadi yang kita bawa ternyata itu banyak banget teman-teman isinya, dan kita harus telaten milin seperti biasa. Ini dia udah dapat, dan Pak Suami juga dapat. Tuh kerasa banget ya teman-teman, ada yang masih bagus banget dan ada juga yang agak-agak kuning gitu loh. Tapi katanya sih kalau bawang putih kuning-kuning dikit itu justru lebih menyengat aromanya. Tapi memang iya ya teman, kayak kuning kayak gitu tuh aromanya lebih menyengat banget dan lebih terasa banget kalau buat sayur. Ini dia alhamdulillah banget tuh. Karena nggak dapat sayuran hari ini, aku mau masak jengkol. Ini jengkolnya tak urukin di sini, urukin atau ditimbun di pot ya teman-teman, tapi pakai pasir. Dan media pasir ini lebih menjaga kondisi tetap kayak basah-basah gitu, jadinya kayak lembab gitu kalau pasir. Jadi hasilnya lebih bagus. Jadi jengkolnya jadi kayak apa ya? Kalau kata orang Jawa tuh beweh, kalau kata orang Sunda sepi. Nah seperti ini teman-teman, jadi lebih enak pas digorengnya itu mantap, nggak terlalu keras. Dan pokoknya buat teman-teman yang udah pernah makan, endulita banget, the best deh pokoknya rasanya. Dan ini kesukaan kami semua, terutama Mas Abi ya. Mas Abi tuh senengnya luar biasa kalau ada ini, langsung aja makan tuh berkali-kali sehari tuh. Maaf ya teman-teman kalau ada suara jerit-jerit atau ketawa-ketawa, itu tadi temennya Mas Abi, teman lama datang ke rumah lagi main pulang sekolah terus mampir ke rumah ya teman-teman. Tapi walaupun lama, kalau namanya teman tuh nggak ada kedaluwarsanya ya teman-teman, emangnya makanan atau expired nggak ada. Alhamdulillah semakin lama tuh semakin mereka akrab, jadinya pada ketawa-ketawa. Oke, kita lanjut kembali ke beweh atau jengkol atau sepi. Nah ini nih yang sebagian udah lama dan ini yang nggak terlalu lama, jadi beda. Tuh, alhamdulillah banget ini digoreng, kemudian nanti kita kasih cabai, bamer, dan baput. Alhamdulillah udah lumayan banyak, dan kita cuci. Setelah kita cuci, waktunya kita goreng. Kita goreng dulu sebentar ya teman-teman. Habis itu bumbunya seperti biasa aja, bumbunya bamer, baput, dan cabai kita iris-iris aja karena lagi mager, males ngulek ya teman-teman. Alhamdulillah tahu-tahu udah matang aja, karena ini lupa teman-teman gak di video tadi pas nyemplungin bamer, baput, sama cabenya. Dan ini aku kasih terasi sedikit biar rasanya gurih-gurihnya. Oh, pokoknya endulita banget, alias the best deh pokoknya. Buat teman-teman yang udah mencoba makanan kayak gini, wah pasti ketagihan. Alhamdulillah Pak Suami juga senang, dan langsung aja Pak Suami siap-siap untuk sarapan. Setelah ininya kami sajikan dengan berbagai macam menu yang lain. Waduh, nah ini ada ikan asin. Ikan asin ini di kukus teman-teman, tapi tetap ditambahin cabe, bamer, sama baput. Maklum kita kan too much bumbu karena kita setiap hari meleles dan bumbunya luar biasa banyak. Alhamdulillah, tapi nggak mesti sih sayurannya. Dan ini dikasih mertua, ini itu jantung pisang dikukus apa di apain lah pokoknya kayak gini, dikasih daun gitu. Ini juga enak banget. Alhamdulillah Pak Sumi udah sarapan dan gak ke video seperti biasa, kita tuh ribet banget. Pak Sumi udah siap-siap berangkat. Buat teman-teman, terima kasih yang udah menyaksikan video kami. Kita saling mendoakan semoga kita semua sehat, dimudahkan rezekinya, dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Thanks for watching, bye-bye.